padepokan Garuda Yaksa merupakan rumah pribadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Padepokan itu berada di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah Prabowo Subianto berdiri di atas lahan seluas belasan hektar. Rumah tersebut dilengkapi landasan helikopter, joglo, kandang kuda, dan kolam renang. Untuk sampai di kompleks Padepokan Garuda Yaksa, dapat melalui jalan di perumahan Sentul City dengan jarak tempuh sekira 30 menit menggunakan mobil. Di dalam rumah itu, Prabowo mengoleksi sejumlah senjata tradisional Jawa, yaitu tombak dan trisula. Selain itu, ada juga koleksi senjata api kuno, pedang, dan ribuan buku. Ruang kerja Prabowo menggunakan atap yang tinggi dan jendela-jendela besar sehingga tidak dipasangi air conditioner. Sedangkan joglonya terkesan mewah, dilengkapi pilar-pilar dari kayu jati dan sebuah piano berukuran besar. Hal ini sebagai bukti bahwa Hambalang berhawa sejuk, apalagi di kompleks Padepokan Garuda Yaksa dipenuhi berbagai tanaman. Keasrian kompleks itu juga tampak terjaga, begitu pula kebersihannya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!